Yo, selamat pagi guys. Setiap hari pagi-pagi it's time gue untuk workout ya, seperti biasa. Cabut dulu, kita workout. Asik kalau misalnya kita beli minuman dulu sih ya. Capek habis. Di depan gue sekarang udah ada minimarket. Kayaknya bakal kalap gue pengen dingin-dingin, adem-adem yang menyegarkan gitu deh kayaknya. Karena adem itu gue. Ya. Ayo kita coba lihat. Aduh, sampai juga di rumah, di studio gue ya. Dan ini kalap tadi beli minuman. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya belanja di minimarket, make sure bawa kantong belanja sendiri supaya mengurangi sampah plastik, ya nggak sih? Ya, kita ambil dulu nih, oke? Gua ngetes nih, gua penasaran aja sih, karena agak beda nih ya. Ini adalah Adem Sari Cinku Sparkling. Gua pilih ini karena ya adem itu gue. Iseng kita coba review minuman. Secara tadi latihannya berat banget, teman-teman udah lihat. Gua haus abis ya. Oke, dari yang paling belakang ini adalah Sprite. Oke, minuman bersoda, teman-teman mungkin pernah tahu. Waduh. Selayaknya minuman bersoda. Kemudian ini adalah larutan cap kaki tiga. Rasa jeruk nipis ya, jeruk nipis. Ya, ini rasanya ya layaknya larutan penyegar. Dan ini yang paling penasaran, Adem Sari Cinku Sparkling. Waduh, mantep bener nih. Isinya banyak juga ya. Surprisingly ini enak. Paling beda dari yang lain ya, ada rasa-rasa lemon ya, ada sparklingnya juga, jadi kayak soda-soda tipis yang nggak terlalu soda banget gitu ya. Dan dari yang ketiga tadi, gue paling cocok sama Adem Sari Cinku Herbal Lemon karena ini adem banget, rasanya mengkombinasikan yang lain-lain tadi ya. Dan ini harusnya sih yang paling natural, dan herbal tuh pasti kan dari tumbuh-tumbuhan ya, sudah pasti natural dan adem banget ya, karena adem itu gue. Pengennya yang santai-santai, ngademin gitu kan abis latihan ya kan. Oke, okay, so ya yeah, guys, gitu aja dari gue pilih ini Adem Sari Cinku Sparkling ya. Teman-teman bisa dapetin ini di minimarket terdekat, kayak udah banyak banget sekarang. Paling enak dinikmati dingin-dingin ya, langsung dari kulkas diambil dinikmati. Ini rasanya oke banget, dia menyegarkan banget, dan dia adalah yang paling natural diantara yang lain. Please tinggalkan komen di bawah, kira-kira gimana menurut kalian, kalian bakal nyobain atau enggak ya. Langsung aja hit di komen di bawah, dan jangan lupa cobain Adem Sari Cinku Sparkling. Dareh, adem banget, adem tuh gue. Dan gitu aja, gue Anugrah Aditya. Jangan lupa follow Instagram gue @adityology for daily fit ya. Dan sampai ketemu di episode vlog selanjutnya. Oke, guys. See you.